Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama Mimin Awi. Semesta sengaja membuatmu jatuh bukan karena ingin mendengarmu mengeluh. Semesta hanya ingin kamu belajar bagaimana bangkit dari rasa sakit. Mengetahui Junjiu pergi dengan paksa ke area inti air terjun Batu. Master Sekte bela diri surgawi bukannya panik tapi malah minum-minum sambil bersiap untuk menyiapkan teknik tingkat 3 dari pemurnian tubuh. Dia pun tak menyangka kalau Sekte bela diri surgawi miliknya memiliki seorang jenius di atas jenius. Dan kompetisi besar 5 sekte kali ini pasti akan lebih menarik. Di air terjun Batu terlihat bagaimana Mo Yue memperhatikan dengan seksama Junjiu yang ingin menerobos. Dia pun sungguh tak menyangka kalau Junjiu bakalan menerobos secepat ini. Setelah menerobos, air terjun Batu bukanlah halangan lagi bagi dirinya. Di masa depan pun, Xiao Jiur ditakdirkan untuk mencapai hal-hal yang luar biasa. Saat sampai di air terjun Batu, Penatua Hei dan Penatua Su pun memastikan dengan mata kepala kepala mereka sendiri kalau yang menerobos benar-benar Junjiu. Hesang pun sangat kagum karena berkat nona mudanya terlalu mengerikan. Padahal Junjiu baru beberapa hari berada di Sekte Bela Diri Surgawi. Oh ya, Tian Wu itu bela diri surgawi. Tian itu surga atau surgawi. Wu itu bela diri. Setelah beberapa saat, akhirnya Junjiu menerobos. Mo Yue pun mengucapkan selamat kepada Junjiu. Junjiu heran kenapa ada Mo Yue di situ. Dia datang ke air terjun Batu untuk berlatih selama berhari-hari. Tapi Mo Yue masih setia menemaninya sampai hari ini. Dia pun berpikir, apakah Mo Yue tahu kalau Junjiu akan menerobos. Mo Yue pun bilang bagaimana dia tahu kalau Junjiu akan menerobos. Itu semua hanyalah kebetulan. Lagi pula sebenarnya Mo Yue berpikir kalau Junjiu memiliki niat untuk mundur, Mo Yue akan menceburkannya. Junjiu pun bilang kalau dia tidak pernah takut apapun dan bertanya, bahkan jika mereka sekuat Mo Yue, dia akan tetap berpikir untuk bagaimana caranya mengalahkan serta mengungguli orang tersebut. Mo Yue pun bilang kalau hal inilah yang membuat hatinya hangat dan membuatnya ingin. Belum menyelesaikan kata-katanya, Mo Yue didorong oleh Junjiu hingga dia hampir saja jatuh dari air terjun Batu. I probably shouldn't say this. I probably shouldn't write it. I probably shouldn't say.